guys, ini nyawa tinggal satu guys, dapat berapa kali menang nanti. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Marin Channel. Video kali ini aku mau main Champion League guys. Ini nyawa tinggal satu guys, dapat berapa kali menang nanti. Oke, so far aku udah dapat 2 kali menang ya. Dan ini lawannya April. Astaga, berkostum gem guys. Wow. Oke, kita dapat yang pertama guys. Oke, bismillah dulu. 4. Kalau kalian lawan April itu sebisa mungkin kalian harus nyepam landmark di mana-mana guys. Oke. Double 2. Oke, yang terakhir 11 guys. Oke, aku di sini. Oke, nice. Yap. Gak masalah sih, dia nambah lemak di mana aja sih, gak masalah guys. Oke, ya gak bisa art vortexnya. Dia ke belakang. Padahal aku ada bagel guys di depannya guys. Oke. Dia merelakan satu defense-nya ya, gara-gara maju ke depan. Padahal Scarecrow Punch Bolt-nya nggak aktif di aku. Oke, dia ke belakang. Aku ke double 2. Oke, it's okay. Aku bangun guys di depan sini. Kita sebar landmark ya. Oke. Kena art vortex dan aku mau di sini aku bikin landmark dulu. Oke, dia ada landmark di depan. Oke, 5. Tak masalah. Ini aku di sini aja, nggak play sih. Oke. Kalian bisa live chat di samping guys, nanti aku langsung balas. Nanti malam juga ada Diamond Rush guys. Jadi buat kalian yang mencari diamond, oke, nice. Kena art vortex. Bisa nanti main di map multiverse jam 20 sampai 22 WIB. Oke. Ya, kena nightmare terus guys. Bentar. Kita panggil di sini coba. Oke. Gratis terus tuh guys. Oke. Okay. Vortex di sini coba. Ya, kena lagi. Astaga. Kena itu, guys. Kena nightmare. Oke, 1. Dia bikin lemak ya. Aku bangun aja. Aku angkat. 11. Oke, nice. Aku sini aja. Daripada bagelku hilang, guys. Oke, dia ke 6, berarti kena tuh. Nice. Ayo sobek.
70% loh, 70%. Ayo sobek. Oh, enggak. Oke, ya no. Baiklah. 9 guys. Oke. Jadi dia nggak ada kesempatan main triple guys. Udah aman semua sih, landmarkku udah di mana-mana. Kebantu sama kopi-kopi guardian ya. Oke, dia akan 6. Oke, nice. Kopi-kopi ku gacor guys. Mantap. Oke, double. Kita angkat aja. Tiga. Oke, nice. Ya, kena nightmare deh. Double 2, ya ketabrak, kena sini lagi. Oke. Satu. Oh, dia mundur. Kena black hole guys. Oke. Ya, keempat. Nggak usah. Oke, ini menurut kalian aku bakal menang nggak? 6. Waduh, kena scarecrow guys. Bentar. Ya. Gunakan kartu bertahan. Kena pecah tadi guys. Oke, aku kena scarecrow lagi. Nggak jadi. Bentar, nggak jadi dipakai guys. Oke. Siap. Agak lama ya lawan si siapa tuh namanya? Pril. Soalnya bebas sewa terus guys. Oke, scarecrow-nya boncos dia. Dia ke depan lagi. Mengubah jadi scarecrow lagi. Enam. Dia mundur. Oke. Pindah map, yes, makasih lo udah pindah map lo, jadi aku gak scarecrow lagi guys. Jadi berubah, jadi emang kelebihannya multiverse tuh kalau lawan udah scarecrow janganlah pindah map. Oke, nice. Kita mau ke sini. Nah, ya kena nightmare guys. Bagian aja lagi. Art vortex di sini. Ya. Nightmare lagi. Oke, 4. Ya, nightmare lagi. Lelah.
Oke guys, ya dia kena begal di situ. Dia double lagi, oh dia belakang. Dia kemana? Delapan. Otomatis kena begal di depan guys. Yes, finally dia bangkrut guys. Ya, buat informasi aja, kalau Nightmare tuh satu map tuh cuman maksimal dua aja. Jadi bisa kena begal. Yang penting kita kalau lawan Pril itu nyebar landmark aja. Jadi bisa bisa pakai begal guys. Oke, kita lawannya itu adalah Elonie. Elonie itu nggak cocok sih di multiverse map. Soalnya dia udah susah-susah bikin yang yang di sudut-sudut tuh guys, itu bisa hilang kalau kita pindah map guys. Oke, dia ke start. Oke, dia bikin shield ya. Sebenarnya dia pakai Exil ya itu ya. Kan Elonie udah ada skill Exil ya. Oke, kita keempat buat menghilangkan si tanda-tanda ping-ping itu guys. Oke, nice. Kita magic construction aja. Oke, di situ nggak apa-apa lah ya. Double, okay, nice. Waduh. Oke, nggak apa-apa lah, 5. Oke, nice, shield-nya hilang dan aku mau bikin add vortex di sini ya. Gak jadi tapi bagelnya di depan. Oke, dia udah berkurang satu ya. Udah habis malahan. Oke, dia bikin lagi magic circle. Kalau aku jadi dia, aku panggil yang di belakang tuh. Oke, dia kayaknya mau narik guys. Mau pindah paksa. Oke, 4. Dan mahal sekali. Oke, sobek. Apakah ini akan berakhir? Tidak bisa, tidak semudah itu buat mematikanku. Oke, aku mau 11. Aku mau pindah paksa aku sendiri ya. Nice. Oke, nice. Kita ke sini aja. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi match plan. Ini magic circle-nya hilang ya dia ya di start itu. Oke, nice. Oke, kita panggil aja lah, bodo amat. Oke, nice. Kepanggil guys. Lumayan, dia juga pecah dadu juga. Dan aku punya balikan modal. Marble-ku jadi banyak lagi. Oke, dia 2. Oke, nggak mahal guys. Jadi kita rebut aja. Di situ kita buat art vortex.
digabung aja biar mahal. Oke. Apakah sobek? Ya, dia menyerah, guys. Dia menyerah. Ya, so far udah menang 2 kali ya. Tapi nyawa tinggal 1, guys. Oke, masih bertahan berapa kali lagi? Oke. Kita cari lagi lawan. Oke, lawannya Alice. Aduh, baterai habis. Oh, Alice, ya benar. Dia Alice tanpa kostum gem dan pakai pendant Halloween. Jadi, tapi kelebihannya Alice itu, walaupun dia itu cuman pakai pendant yang terbatas ya guys ya, dia itu bisa ngecharge guys, bisa ngecharge pendantnya semua jadi full lagi. Oke, dia di situ. Oke. Oke. Double 4. Oke. Pakai out. Oke, double 4 lagi. Kita ke sini. Ya, gagal dipanggil, guys. Oke, nggak aktif advert text-nya. Oh, masih bisa, guys. Kita rebut saja. Oke, kita kembali ke tempat semula. Oke. Nah, ini dia bisa recharge gitu loh guys. Jadi yang menyebalkan sih itu sih. Walaupun dia itu defense-nya dari yang bullet itu, pendant bullet itu, apa sih, immortal badge ya itu, tapi di itu tuh pendanya bisa ngecharge terus, apalagi kalau efek elektromagnetik movementnya aktif. Wah, itu sangat menyebalkan, bisa anti bejel juga. Oke, kita ke 12. Oke, nice. Kita kasih sini, kita bikin on vortex 4. Oke, okay, nice. Semoga bisa keluar 3 ya. Kita pindah paksa. Oh, bebas sewa guys. Oke, nice. Tambah landmarknya pas di 12. Satu. Pecah soalnya dadunya. Oke, aku mau 12 ya guys. Oke, spesifnya nggak aktif. Kita ke 7. Oh, nggak bisa. Ya udah, 9 nggak apa-apa. Gunakan kartu bertahan. Nggak, murah kok. Habis, guys. Dia 2. Aku double-double aja. Double 2. Ya, gak bisa 8 guys. Oke,
Oke, pindah ke tempat semula. Kita black hole di sebelah sini aja. Biar dia nggak pindah paksa aku ya, guys ya. Oke, bebas sewa. Aku kehilangan kota A. Landmark telah dibangun. Oke, dia malah merubah posisi black hole-nya loh. Oke, art vortex di sini aja, guys. Landmark telah dibangun. Oke. Oke, dia bisa menang guys, bisa menang triple. Oke, dia kena begal ya. Ayo sobek ya. Ya, nggak sobek. Oke, dia double terus padahal pengen menang triple guys. Oke, kita landmark dulu, kita amanin ya. Di sini kita buat art vortex di sini. Kita black hole ini. Oke, double lagi. Oke, kita double lagi. Oke, nice. Oke, nice. Ya, pecah dadunya. Bebas sewa kah? Ya, bebas sewa, guys. Oke. Berubah lagi di Marsland. Kali ini tuh roundnya tuh itu, guys. Apa? Lama-lama ya. Oke, dia 4. Aku 12 aja. Aktif. Aku di sini. Oke, nice. Aku panggil. Oke. Wah, bebas sewa lagi. Gila, gila. Ini mode ngamuknya Alice ya. Oke, okay, nice. Oh, bebas sewa lagi, gila. Oke, okay, 12. Nice. Oke. Okay. Double lagi. Double lagi. Oke, okay. Kita panggil aja dia di sini. Oke, okay. Menjual kota. Oh, dia bisa masih mau loan. Oke. Okay. Oke, okay, satu dia. Umur 12. Nice. Kita panggil lagi guys di sini aja. Oh, oke, okay. Dia habis nge-charge ya. 5. Waduh. Oke, okay, nice. Berarti kita di sini aja, kita panggil yang sebelah sini. Oke. Okay.
Okay, nice. Finally guys, gajian 200 diamond nih. Kalau udah win 5 dapat 200 diamond, guys. Mantap. Okay, nyawa masih tinggal 1. Kita bisa win sampai berapa kali? Lanjut ya. Lawannya nenek. Aku paling fobia sama nenek, guys. Ini card OP banget sih. Oke, dia kedua. Kita yang kedua. Masalahnya tuh nenek itu nggak butuh skill ngeroll, guys. Nah, dia tinggal roll aja nanti lompat. Jadi buat para pemula yang dicari, mending kartnya yang nenek deh. Soalnya kenapa? Soalnya dia nggak butuh skill roll. Pasti bisa lompat-lompat gitu, guys. Kalian bisa live chat ya di samping ya, guys ya. Oke, ke situ lagi. Oh, ini dia bawa Great Drop Shield. Cuman dia tahu kalau landmark 3 kali itu bisa menyebabkan dia terpenjara. Kita ngabisin silap dulu ya, double. Bentar. Oke, mahalan itu berarti benar, guys, kan dia bawa spy trap ya. Oke, aku kasih ini. Oke. Kita bikin Earth Vortex. Oke. Tapi kalau udah mode awaken gitu, udah menyebalkan, guys. Dia nggak butuh skill ngeroll, yang penting maju mundur gitu aja belum. Pintar sih ini user nenek yang pintar sih ini. Nah kan, nggak butuh skill ngeroll, guys, kalau nenek tuh. Oke. Di penjara ya. Oke, dia bikin seal, jadi udah 2 lapis lagi. Keren. Gunakan kartu bertahan. Kita gunakan angel kita. Dan soft back, guys. Ya ampun. 11. Waduh, itu si nenek dipermudah banget ini, guys. Oke. Nah, double terus, guys. Bisa dicontoh sih set pendannya si nenek tadi tuh, helm assault. Terus habis itu dia ada warp ship. Habis itu ada
apa trap drawing ya, itu namanya apa sih, itulah spy trap yang drawing tuh yang bisa mindah red terus bebas sewa. Dan yang terakhir apa itu ya, grid drop shield shoes. Aduh ribet banget kalau pakai L tuh, grid drop shield shoes. Oh, nah itu pilek aku guys, nggak tahu nih habis. Oke, 12. Oke, nggak aktif guys. Kita di oke, 4. Oke. Ya udahlah pindah map aja guys. Ya elah. Oke. Kita kedua. Harusnya sih mahal. Ya elah, dipindah rednya guys. Yah. Tuh kan, nenek tuh nggak butuh tuh skill-skill ngeroll tuh, walaupun dia harusnya tuh 11 dan kelemak kita itu jadinya ya seperti itu sih. Kita taruh sini aja, kita buat our vortex di sini guys. Nah ini nanti, ini gak bakal kena begal guys nenek tuh. Dia grid dropnya itu ya gacor banget. Kita pindah paksa dia. 4. Ya recehan guys, recehan 10 ya, nice. Oke, di mana, di sini. Nah kan, nggak bakalan kena begal di situ mah. Ini udah game over guys. Sudah game over. Bagus sih ini setnya guys, kalian harus contoh deh. Udah ngelon ya, finally itu kalah ya, berarti satu nyawa itu berharga berapa, 3 round menang. Oke, gitu dulu video kali ini nih, CL versi noob. Kalau kalian udah win 9 belum, bisa komen di bawah. Makasih juga yang udah nemenin live chat guys di samping guys, jangan lupa malam ini Diamond Rush ya. Oke, dadah bye bye, love you all.